Terima kasih kepada para sahabat yang setia selalu mengikuti kajian ilmu dalam channel Abi Amir Fatih. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan menyimak kajian berikut, subscribe lebih dahulu, lalu kemudian setelah itu like and share dan komen. Terima kasih. Inti ibadah haji adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan Allah, kita besarkan Allah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Dan Allah tidak tergantung kepada ucapan kita. Allah tetap Maha Besar sekalipun kita tidak mengucapkannya. Tetapi justru kita semakin mulia ketika kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita adalah mengagungkan Allah. Makanya semakin kita menghambakan diri kepada Allah, semakin kita mulia. Kita diajarkan agar melepaskan baju kebanggaan, dan kita mengganti baju kebanggaan ini dengan dua helai kain ihram, supaya kita benar-benar menyadari akan makna kehambaan ini. Dan dari sini kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak. Tiada Tuhan selain engkau. Hanya engkaulah satu-satunya Tuhan pemilik mutlak alam semesta. Begitulah kita dengungkan, kita lantunkan, membuktikan kehambaan kita. Dan begitulah makna ibadah haji. Karenanya inti surah haji adalah menggambarkan betapa Allah Maha Besar, Allah pemilik mutlak langit dan bumi, dan kita semua tidak punya apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala.